Belum dimulai, Bida. Mana Pak Agungnya ini? Belum, Kan Pak. ya? Belum ya? Aku sudah masuk kok, tapi belum. Sudah masuk, Pak. Sik senyap. Bida senyap. Masih persiapan, Bu. Nah, ini dia Pak Agung kita. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Bentar nggih. Nggih. Boten napa-napa Pak Agung.
pindah-pindah gedung, Pak. Lantai 3, lantai 2. Langsing nanti. Ngos-ngosan ini. Baik, Bapak Ibu bisa kita mulai, nggih? Nggih. Ya, monggo, Pak. Kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini pertemuan kedua untuk merancang pelajaran 2. Kemudian pertemuan kita ke-10 nih Bapak Ibu. Ke-11. Oh, ke-11 nggih. Nggih. Lihat. Untuk ke-11 kita kegiatannya mulai dari diri, jadi mulai dari diri ini kita saling berbagi pengalaman Bapak Ibu semuanya terkait ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi hari ini. Ada 3 pertanyaan terkait kegiatan mulai dari diri ini. Yang pertama, seberapa penting perencanaan dokumen perencanaan pembelajaran untuk memandu kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan? Kemudian yang kedua, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat rancangan pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Kemudian yang ketiga, bagaimana merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas? Monggo. Kita bisa langsung diskusi, bisa langsung raise hand. Usul dimulai dari Bapak Ibu Guru dulu, Pak. Oke. Okay. Ini Bu Nurul dulu atau Bapak Ibu Guru dulu? Halo. Monggo Pak, terserah Bapak. Okay. Kita sesuai usulan atau pripun ini enaknya. Iya, yeah. Bapak Ibu Guru kita dahulukan Pak. Nanti kalau pengawas dan kepala sekolah yang bicara dulu, nanti Bapak Ibu Gurunya malu mau bicara. Padahal mungkin lebih benar Pak. Ya karena malu tadi Pak. Iya. Iya. Padahal mungkin lebih betul. Lebih betul, karena memang supaya tidak terjeda waktu lama. Lebih realistis. Memancing. Memancing aja. Siap, monggo. Siapa ini? Itu kan lama. Ya itu, lamanya itu. Ayo, Bu Ita, Bu Ita. Monggo. Monggo Bu Tutus nggih. Bu Tutus. Alhamdulillah enggak usah disuruh. Nggih Pak, terima kasih. Saya mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama, seberapa penting perancangan dokumen perencanaan pembelajaran untuk memandu kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Untuk perancangan dokumen perencanaan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan itu sangat penting. Karena dengan perencanaan pembelajaran yang efektif disusun dengan runtut, kemudian sistematis, tentunya juga memudahkan guru, kemudian ada metode dan strategi yang dibuat sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran itu menyenangkan, maka tujuan pembelajaran yang telah disusun atau diharapkan dapat tercapai. Kemudian bagaimana untuk menyusun pembelajaran yang efektif itu, tentunya pembelajaran yang efektif itu nanti adalah sistematis, pemilihan strateginya tepat, dan tentunya seperti modul ajar dan serta asesmennya itu memberikan arah serta tuntunan untuk guru tersebut. Ngeten.
yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nuwun Bu Tutus, di ada beberapa hal yang bisa saya tanggap di sini terkait pentingnya perancangan dokumen perencanaan pembelajaran untuk memandu kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Sangat penting sekali bagi Ibu Tulus, karena perencanaan yang efektif, runtut, sistematis itu bisa mempermudah guru. Kemudian ada metode dan strategi yang bagus di situ, sehingga nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pembelajaran, terkait sistematisnya, kemudian memilih strategi yang tepat, modul ajar dan assessment nantinya akan memberikan arah dan tuntunan untuk guru. Matur nuwun Bu Tutus. Oke, sami-sami Bapak. Untuk selanjutnya, sinten tadi? Pak Widodo, Pak Resen. Oh, Pak Widodo, nggih, monggo Pak Widodo. Cek. Kedengeran nggih, Pak nggih? Nggih, Bapak, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Ngapunten nuwun sewu kepada Bapak Ibu guru yang lainnya. Seberapa penting perancangan dokumen perencanaan pembelajaran, menurut saya sangat penting. Karena perancangan pembelajaran, kalau saya mengistilahkan itu pacule. Nah, kalau senjatanya guru, alatnya guru, pacule guru itu ya, ini perencanaan pembelajaran. Ketika kita ibarat kata bekerja di sawah, nggak ada pacule, ya kesulitan. Mau mencangkul juga kesulitan, seperti itu. Kemudian, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat rancangan pembelajaran, tentunya disesuaikan dengan karakteristik siswa, kebutuhan siswa, dan alokasi waktu. Kadang kita membuat rancangan pembelajaran melebihi waktu. Nah, itu menurut saya harus dipertimbangkan juga, Bapak Agung, ya, waktu yang harus ini. Plan B itu penting sekali. Kadang kita sudah merancangkan sedemikian rupa, tetapi tidak berjalan dengan lancar. Entah itu karena memang kondisi anak-anak yang belum siap, atau mungkin keadaan yang lainnya yang membuatkan rencana itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana merancang pembelajaran yang ideal? Tentunya ideal di dalam kelas ini akan berbeda antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Ideal menurut saya itu tidak sama dengan kelas 1 dan kelas yang lain, sesuai dengan karakteristik siswanya di kelas tersebut. Jadi bisa dikatakan ideal, kalau menurut saya pribadi itu sudah sesuai dengan karakteristik siswa. Dan bisa jadi rancangan pembelajaran itu tidak sama persis dengan kelas 1 dan kelas yang lainnya. Bisa jadi dalam satu kelas itu kok yo kebetulan anak-anaknya itu dalam satu kelas itu kok kebetulan ini cepet-cepet, nah gitu, kayak seperti itu kebetulan. Jadi tidak sama. Menurut saya dikatakan ideal perancangan pembelajaran itu tidak sama dengan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nggih, ngonten Pak Agung. Ngapunten. Baik, terima kasih Pak Widodo. Ada yang bisa saya tangkap tadi bahwa pentingnya sebuah perencanaan dokumen perencanaan pembelajaran itu ibarat kalau orang itu punya sawah itu harus punya pacul atau cangkul untuk menggarap sawahnya, ya. Terus kemudian yang menjadi pertimbangan ketika membuat rancangan pembelajaran itu yang pertama, karena tujuan rancangan pembelajaran itu untuk siswa, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemampuan siswa. Kemudian tidak lupa yang
hal yang penting itu alokasi waktu. Kadang kita merencanakan suatu pembelajaran, estimasi 4 jam pembelajaran, tapi dalam pelaksanaannya membutuhkan 6 jam. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri nantinya. Kemudian merancang pembelajaran yang ideal, nah, dalam skala kelas itu sesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi belum tentu rancangan pembelajaran di kelas 1 dan di kelas lain itu sama persis, karena karakter siswa di antar kelas itu juga berbeda. Apalagi kalau seingat saya dulu ya, waktu saya masih SMP itu, karena saya sekolahnya di sekolah swasta, ada kelas-kelas favorit di kelas A itu untuk siswa yang unggulan. Iya. Jadi unggulan kedua, terus sampai kelas akhir itu yang cadangan itu. Ini yang membedakan cara belajar siswa, kemudian cara berpikir dan berkomunikasi siswa kelas itu berbeda-beda. Kemudian ketika SMA itu polanya berbeda lagi. Jadi ketika SMA waktu itu antara siswa yang kemampuan akademiknya tinggi dan kemampuan akademiknya rendah itu didata dulu di kelas 1, ya, kemudian nanti disebar di semua kelas. Harapannya nanti bisa ini pembelajaran tutor sebaya itu akan lebih mudah dilakukan oleh guru. Tapi ketika waktu SMP saya yang merasakan itu awal mulanya di kelas E di kelas 1, kemudian di kelas 2 saya pindah di kelas A karena kebetulan saya ranking 1 dan 2. Jadi dipindah kelas A, kemudian cara belajarnya pun jadi lebih semangat karena umumnya teman-teman itu juga lebih giat belajarnya daripada kelas-kelas yang lain. Itu yang saya tapi ketika di SMA itu disebar. Jadi mulai dari presensi ini, presensi depan, tengah, dan belakang itu diratakan. Untuk yang keterampilan berpikirnya siswa itu menengah ke bawah itu disebar semuanya. Jadi rata. Itu yang saya alami ketika SMA. Jadi tinggal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan. Monggo, ini tadi ada yang raise hand nggih. Bu Ida, nggih, monggo Bu Ida. Ini coba Pak nggih. Dengaran Pak nggih suaranya? Halo. Jelas, Bu. Halo, dengar nggih? Oke, jelas. Nggih, dengar Bu Ida. Dengar tuh. Saya memberikan komentar nggih Bapak Ibu semuanya. Untuk soal nomor 1, saya rasa kita semua setuju bahwa dokumen perencanaan pembelajaran itu amat sangat penting karena itu merupakan panduan atau manual yang kita pakai dalam membangun sebuah kegiatan pembelajaran sehingga menjadi efektif dan menyenangkan. Untuk yang menjadi pertimbangan dalam membuatnya, tentunya semuanya Pak, segala aspek yang menjadi keberagaman atau diferensiasi yang ada. Baik karakteristik siswanya, strategi apa yang kita pakai, lingkungan belajar di mana kita berada, okay, itu semua menjadi pertimbangan kami. Dalam hal untuk bisa mencapai agar berpusat pada murid pun, maka kita harus membuat strategi-strategi yang bisa membuat murid kita amat sangat aktif, berperan aktif dalam proses belajarnya itu. Untuk nomor 3, merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas, ideal bagi murid dan juga ideal bagi kita sebagai Bapak-Ibu guru, tentunya merupakan bentuk idealnya merupakan pembelajaran yang kembali ke nomor 1 juga Pak, yaitu pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan juga berpusat pada murid. Menurut saya seperti itu. Untuk merancangnya, kembali lagi kita pertimbangkan seperti jawaban di soal nomor 2 itu. Ya. Tentunya kalau kita sebagai guru berarti pertama kita membuat
modul ajar yang sesuai dengan anak didik kita, dengan lingkungan di mana kita berada. Kemudian jangan lupa juga sarpras yang ada, Bapak. Kadang kita pinginnya medianya seperti ini, kemudian mungkin ada sedikit sarpras yang tidak mendukung atau apa, maka kita sebagai Bapak Ibu guru pun harus sangat kreatif dan bisa, kadang kita bisa minta tolong anak-anak ya Pak, membuat peraga dan lain sebagainya yang bisa mereka pakai juga gitu. Dan itu biasanya membuat mereka lebih semangat juga, kelasnya juga bisa lebih hidup. Ya. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Vakum suaranya enggak keluar. Masih termute. Terima kasih Bu Ida. Jadi kita semua tentunya sepakat ya, terkait ini pentingnya perancangan dokumen perencanaan pembelajaran untuk menunggu kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jadi semuanya sepakat. Tentunya untuk perancangan dokumen ini kalau ada modifik akan paperless ya, yang penting bisa tersimpan dengan baik dan bisa digunakan referensi di kemudian hari. Kemudian untuk pertimbangannya tadi ada strateginya, kemudian kondisi lingkungannya, itu menjadi hal-hal yang dipertimbangkan untuk membuat rancangan tersebut. Kemudian terkait merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas, nah, tentunya kita juga harus mempertimbangkan ideal itu untuk siswa dan ideal juga untuk guru yang mengajar. Nah, bagaimana supaya merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, itu yang perlu kita lakukan di sini. Oke. Baik, Bapak-Ibu, setelah ini kita akan menyimak bersama terkait pengawasan proses pembelajaran oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Nah, yang berfokus pada keseluruhan proses pembelajaran. Ini pendidik memberikan ruang untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan komponen dan format yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, sehingga tidak ada standar format baku dokumen pembelajaran yang membatasi kemerdekaan guru di sini dalam mendesain suatu pembelajaran. Jadi hasil pengawasan proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Kalau di sini baik.
Bapak Ibu semua. Untuk diskusi selanjutnya, kita akan berdiskusi terkait yang pertama, bagaimana cara proses pengawasan pembelajaran agar guru fokus pada proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian selanjutnya, apa saja prinsip yang harus dipertimbangkan dalam membuat rancangan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga, bagaimana merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas dengan memperhatikan perbedaan capaian pada siswa. Oke, monggo untuk ruang diskusi kita buka. Silakan. Kita diskusinya terkait dari segi pengawas, kemudian kepala sekolah, dan dari sisi guru. Monggo, untuk pengawas dulu atau guru dulu ini? Monggo dari pengawas enggak apa-apa, Pak. Nggih, monggo. Bu Nurul barangkali. Nggih, Bu Nurul. Monggo Bu Nurul. Pun monggo Bu Nurul. Ini kok menjadi kecil anunya, Pak ya? Bagaimana cara proses pengawasan pembelajaran agar guru fokus pada proses pembelajaran dan berpusat pada siswa? Tentunya sebagai seorang pengawas, untuk memastikan bagaimana pembelajaran tetap berpusat pada siswa, kita melaksanakan supervisi. Supervisi pertama, supervisi dari perencanaan pembelajarannya atau bisa berupa RPP-nya atau modul ajarnya dengan fokus pada tujuan pembelajarannya, kemudian targetnya, langkah-langkah pembelajarannya, strategi yang digunakan, pelibatan siswanya, itu fokusnya. Termasuk bagaimana strategi dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian di samping itu, di samping supervisi tentang perencanaan, maka juga dilakukan supervisi kunjungan kelas. Supervisi kunjungan kelas ini untuk memastikan apakah guru-guru yang sudah membuat perencanaan ini melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaannya. Fokusnya sama, jadi bagaimanakah dia melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan siswa dengan menggunakan media sekaligus strategi yang bervariasi, dan juga kita harus juga tahu bagaimana tujuan bisa tercapai. Jadi karena ini fokusnya pada peserta didik, pada murid, maka pelibatan murid itu penting banget, karena dengan melibatkan murid, murid itu menjadi bersemangat, ikut berpartisipasi, dan pada akhirnya bisa mencapai pembelajaran. Itu, terima kasih. Terus itu termasuk yang nomor dua juga, Pak? Enggak, nomor satu saja ya. Halo. Di unmute, Pak. Langsung di unmute. Enggak, saya enggak unmute. Ya. Pak Agung, di Agung. Langsung di unmute. Betul, ngapunten nih. Nomor 3. Karena ini saya share screen, share screen-nya PPT, jadi kadang apa ya? Browsernya ini tertutup. Ini harus pakai dua laptop kan bisa dipisahin harus ini. Dua monitor kan. Nomor 2 juga, Pak ya? Enggak ya? Hah?
Nomor dua juga dan nomor tiga. Apa saja prinsip yang harus dipertimbangkan dalam membuat rancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Tentunya di dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip penyusun pembelajaran. Jadi kompetensi awalnya juga diperhatikan, karakteristik peserta didiknya sehingga harus melaksanakan tes diagnostik yang nantinya non-kognitif yang nanti dibantu oleh BK, kemudian tentang formatif awal itu harus dilakukan untuk memetakan kesiapan siswanya, kemudian juga lingkungan belajarnya ini juga perlu diperhatikan supaya anak-anak merasa nyaman, aman, sehingga dia merasa menjadi partner belajarnya guru. Kemudian juga langkah pembelajaran dan strateginya yang bisa melibatkan siswa. Kemudian tidak kalah pentingnya asesmen dalam proses pembelajaran dan akhir pembelajarannya, karena di proses itu untuk umpan balik untuk memastikan keefektifan guru di dalam mengajar, kemudian di akhir untuk melihat pencapaian siswanya di dalam mencapai kompetensi, kemudian juga refleksi dan RTL-nya. Itu menurut saya prinsip yang harus dipertimbangkan di dalam membuat rancangan pembelajaran. Kemudian bagaimana merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas, memperhatikan perbedaan capaian siswa, ya prinsipnya sama Pak dengan yang pertama. Jadi capaian siswa, memang siswa itu kan berbeda-beda, unik. Nah karena itu di dalam melaksanakan merancang pembelajaran dalam kelas yang perhatikan perbedaan capaian siswa, tentunya rancangannya nanti juga harus berdiferensiasi dengan mempertimbangkan itu. Nah, nantinya diferensiasinya itu harus muncul di dalam langkah-langkah pembelajaran. Makanya di dalam melaksanakan rancangan memang harus didahului targetnya. Karena sesungguhnya murid kita itu kalau dikelompokkan itu mesti ada tiga. Mesti ada tiga, karena kalau terlalu detail ini malah sulit dilaksanakan. Jadi mungkin ada yang mengatakan kelompok mahir, ada yang mengatakan kelompok cakap, ada yang mengatakan kelompok berkembang. Kalau saya lebih suka kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu saya lebih suka seperti itu. Nah, sehingga nantinya target itu ditetapkan dan nanti itu harus diwujudkan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang berbeda itu, anak kita berbeda. Kemudian pertanyaannya, apakah anak yang berbeda ini nanti targetnya sama? Nah, sehingga nanti ketemu ada, kalau memang anaknya berbeda, kemudian capaiannya sama, pasti nanti akan didiferensiasi adalah strateginya. Kalau nanti anaknya berbeda, capaiannya berbeda, maka bisa jadi targetnya berbeda atau produknya berbeda, strateginya juga berbeda. Bisa jadi kontennya berbeda, produknya berbeda. Itu seperti itu, sehingga nanti pembelajaran ini benar-benar memperhatikan perbedaan capaian pada siswa. Dan pembelajarannya diharapkan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Begitu, Pak. Terima kasih. Matur nuwun, Bu Nurul. Sepertinya penjelasannya lengkap jelas dari awal sampai akhir dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada, termasuk pelibatan murid, sehingga semangat dan siswa itu ikut berpartisipasi aktif di dalam kelas nantinya. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, prinsip yang menjadi pertimbangan membuat rancangan yang berpusat pada siswa, karena berpusat pada siswa itu berbagai hal pertimbangan. Kalau yang saya dapatkan di sini ada kompetensi awalnya bagaimana, kemudian karakteristik siswanya bagaimana, dilihat dulu dari tes diagnostik yang bekerja sama dengan BK ataupun guru BK di sini, kemudian formatif awal untuk memetakan kesiapan awal, kemudian bagaimana lingkungan belajar yang aman dan nyaman itu diciptakan,
kemudian bagaimana langkah pembelajaran yang nantinya bisa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, dan perlu menambahkan adanya asesmen di awal dan di akhir pembelajaran. Lengkap dari mulai persiapan sampai evaluasi itu dipertimbangkan. Kemudian terkait merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas, perhatikan capaian siswa, jadi ada berbagai macam pertimbangan ketika menetapkan target, kemudian mewujudkan target itu melalui langkah pembelajaran, termasuk bagaimana anak itu yang berbeda, apakah nantinya capaiannya sama atau tidak, ada diferensiasi yang dilakukan di situ. Oke, matur nuwun Bu Nurul. Iya, Pak. Yes. Ini diskusinya. Kemudian, Sinten ini, Bu. Yang kedua. Pak Suha, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Pada prinsipnya 100% saya setuju dengan yang dipaparkan oleh Bu Nurul, Pak. Hanya menggarisbawahi sedikit-sedikit saja. Untuk nomor satu, bagaimana cara proses pengawasan pembelajaran agar guru fokus pada proses pembelajaran dan berpusat pada siswa. Melalui supervisi, tetapi fokusnya adalah pada model pembelajaran yang digunakan. Seberapa model pembelajaran yang digunakan itu menciptakan langkah-langkah yang di situ tercermin keterlibatan siswa. Jadi misalnya ada guru memberikan paparan bahwa RPP-nya berpusat pada siswa, tetapi ketika kita lihat pembelajarannya digunakan menggunakan metode ceramah. Nah, ini kan tidak nyambung. Jadi dari langkah-langkah pembelajaran itu kita bisa melihat seberapa besar pelibatan siswa di dalam pembelajaran. Kemudian untuk nomor satu ini Pak Agung, ini kalau kita melakukan supervisi, ternyata yang ditangkap oleh Bapak Ibu Guru itu juga ada bias Pak. Terkait pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu artinya kan siswa terlibat aktif. Siswa senang, pembelajaran yang menyenangkan. Tapi konsep menyenangkan itu kadang di tiap guru tidak sama. Saya pernah supervisi ke guru penggerak, itu yang diamati oleh GPPP juga. Dari 2x40 menit pembelajaran, itu yang digunakan untuk ice breaking sama yel-yel, itu saya meniti, itu ada sekitar 25 menit. Dari 2x40 menit. Ya, siswanya senang, Pak. Tapi enggak dapat apa-apa, pikir saya begitu. Menurut saya, Pak, bahwa pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang siswa bisa dengan senang hati mengikuti pelajaran itu dan bisa melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Itu siswa senang. Berarti senangnya siswa itu bukan hura-hura, tepuk tangan, kayak begitu, bukan. Tapi senang karena anak bisa melaksanakan tugas. Artinya apa? Anak belajar dalam ZPD-nya, zona proxima development-nya menurut Vygotsky itu. Anak itu sedih kan karena dia di kelas tapi tidak belajar. Sementara anak senang itu apabila yang dipelajari itu dalam zonanya. Itu loh, konsep menyenangkan itu kadang-kadang masih bias. Kemudian yang melompat di pertanyaan yang ketiga, yang dua tadi sudah sama dengan benar, Pak. Merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas. Ideal itu menurut saya adalah bahwa RPP atau rancangan yang digunakan oleh guru itu tidak sebatas pada dokumen mati, tapi betul-betul dipedomani dan dilaksanakan. Itu rancangan yang sangat ideal. Tentu saja memenuhi kebutuhan siswa, sesuai karakteristik siswa, dan seterusnya itu diperhatikan. Jadi saya hanya
menggarisbawahi itu dan yang bias-bias itu supaya tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Agung. Matur nuwun Pak Suwar, terkait yang pertama proses pengawasan ya. Dengan adanya supervisi yang fokus pada model pembelajaran yang digunakan. Jadi di dalam model itu pastinya ada sintaks atau langkah-langkah yang tercermin adanya kegiatan guru dan kegiatan siswa. Nah, nanti di situ bisa dilihat keterlibatan siswa itu bagaimana. Nah, yang ditemukan Pak Suwar ketika supervisi itu biasanya ada bias. Ada konsep menyenangkan, pembelajaran menyenangkan itu ternyata beda-beda. Senang ketika speaking atau senang ketika materi pembelajaran disampaikan. Kemudian yang kedua juga sepakat dengan Bu Nurul, kemudian yang ketiga merancang pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan capaian belajar siswa. Jadi, tentunya hampir sama dengan yang disampaikan Bu Nurul, di ketika langkah-langkahnya itu sudah sesuai dan capaian pembelajarannya itu sudah dilakukan, maka oke. Ngapunten nih Pak Suwar, saya sedikit lupa tadi yang terakhir tadi terkait ideal tadi. Iya. Nah, yang nomor tiga itu yang perlu saya pertanyakan lagi. Merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas dan memperhatikan perbedaan capaian. Sepengetahuan saya mempelajari panduan pembelajaran dan assessment, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak menyebabkan perbedaan capaian. Tetapi perbedaan kesiapan belajar siswa yang berujung pada diferensiasi konten, proses, maupun produk. Jadi yang dibedakan itu mungkin produk sebagai bukti ketercapaian tujuan pembelajaran, tetapi tujuan pembelajaran atau capaiannya atau KKTP-nya itu dari golongan A, B, C itu seyogyanya sama. Jadi kalau Bapak Agung kemarin menjelaskan dari Jakarta ke Surabaya itu sama-sama capaiannya adalah menuju Surabaya. Perbedaannya adalah lewat mana, menggunakan kendaraan apa, yang dibawa apa, dan seterusnya itu. Jadi barangkali nomor tiga ini bukan perbedaan capaian, tapi perbedaan kesiapan belajar. Mungkin begitu. Atau mungkin perbedaan produknya, tapi capaiannya sama. Mungkin itu Pak. Maaf kalau saya salah. Baik, matur nuwun Pak Suwar. Jadi yang saya tangkap yang terakhir itu dengan hasil pelajari panduan dan asesmen itu perbedaan capaian itu ada tiga tadi, ada konten, proses, dan produk terkait siswa yang berbeda. Mungkin bisa dilihat dari produknya. Kadang siswa itu kinestetiknya tinggi, tapi keterampilan berpikir tingkat tingginya itu kalah saing dengan yang lain. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan mana yang bagian konten, mana yang proses, dan mana yang menjadi unggulan di produknya. Jadi, monggo untuk selanjutnya ada Pak Mulip atau Pak Nono dulu ini.
Pak Nono dulu. Pak Nono dulu, Pak Agung. Iya, monggo Pak Nono. Iya. Permisi Pak Agung, makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar tidak lupa Pak Agung, saya melompat langsung ke yang nomor 3 dulu. Sekaligus mungkin jawaban saya kok ibarat ujian nasional gitu, hampir sama persis dengan Pak Suar ini kalimatnya. Sempat saya susun kemarin untuk ngisi yang asinkron. Jadi kalimat saya buka dengan begini Pak Agung, di mata pelajaran kimia itu kan tidak ada yang namanya gas ideal itu ya. Jadi sesuatu yang ideal itu tidak pernah ada atau belum ada. Tetapi kalau mendekati ideal itu dapat diupayakan begitu. Sehingga ketika pertanyaannya tadi berbunyi mencapai sesuatu yang ideal, terutama capaian belajar tadi, itu nggih pemikiran saya menyamakan antara cara pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa secara berdiferensiasi dan prosesnya juga bisa mengangkat pula dalam proses berdiferensiasi juga. Artinya dalam bahasa sederhana itu tepat sekali dengan teman-teman, baik diferensiasi konten, proses, atau produk itu dapat dipertimbangkan untuk mengukur capaian pembelajaran yang telah dikuasai siswa. Nah, dengan keberagaman kebutuhan belajar tadi dan karakteristik yang berbeda-beda, melayani hasil pembelajaran dengan cara diferensiasi produk tadi itu dapat dilakukan tentu dengan rambu-rambu asesmen yang ada. Nah, mungkin saya memberikan satu contoh nggih. Bisa jadi ini tepat atau nanti tidak tepat bisa dikoreksi Bapak Ibu. Contoh aja mungkin daur ulang nggih. Anak dalam satu kelas itu diminta untuk membuat semacam produk terkait dengan bagaimana siswa atau peserta didik itu mampu menunjukkan bahwa peduli terhadap lingkungannya dengan keberadaan daur ulang begitu. Satu anak mungkin bisa membuat produk daur ulang yang berbentuk benda nyata begitu. Di satu sisi, di sisi lain siswa itu ada yang bikin semacam video terkait dengan daur ulang. Yang lainnya bisa saja dalam bentuk poster begitu. Paling tidak keberagaman produk ini itu ideal dalam arti sesuai dengan apa yang telah dimiliki perbedaan anak terkait dengan karakteristiknya, meskipun di awal pembelajarannya sama-sama belajar tentang produk daur ulang begitu. Itu yang saya pahami. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama, melompat di pertama, ini versi saya selaku kepala sekolah Pak Agung dan mungkin bisa agak sedikit berbeda dengan Bapak Ibu pengawas. Kalau di kami selaku kepala sekolah tentu memulainya dengan tiga hal. Hari ini saya suka dengan angka 3. Meskipun angka 3 miliknya Pak Rejo. Mohon maaf Pak Rejo ya saya pakai. Jadi yang pertama itu memantau dulu dari modul ajar yang telah dirancang oleh Bapak Ibu guru. Apakah sudah berpusat pada siswa dan kebutuhan belajarnya sudah sesuai dengan karakteristik apa belum begitu. Yang kedua ya melakukan supervisi secara langsung dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau yang tadi mungkin bisa dianggap sebagai pra-supervisi. Yang juga lagi-lagi apakah sudah digunakan modul ajar tersebut yang kalau diamati secara langsung dalam kelas, langkah-langkahnya dan segala proses yang ada di dalamnya itu berpusat pada siswa atau murid. Dan yang ketiga tentu asesmennya. Jadi asesmen yang diberikan oleh guru itu apakah sudah betul sesuai dengan asesmen yang berlaku pada kurikulum merdeka. Baik untuk memulai, mohon maaf, baik untuk yang umpan balik di formatif karena sudah berproses ini nggih. Kemudian apakah juga asesmen sumatif untuk mencapai capaian pembelajaran itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tiga langkah itu, memantau modul ajar, melaksanakan supervisi atau pendampingan langsung di dalam kelas, dan asesmennya betul-betul berlaku asesmen formatif untuk umpan balik dan sumatif untuk capaian pembelajaran. Sedangkan yang kedua, yang terakhir tadi saya balik, prinsip dalam mempertimbangkan membuat rancangan pembelajaran yang berpusat pada murid
hampir semuanya persis sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi yang pertama, merancang pembelajaran itu harus mengetahui dahulu kemampuan awal murid untuk kebutuhan dan bagaimana karakteristiknya. Itu semua dapat dilakukan dengan cara baik tes diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Kemudian yang kedua, saya kemarin mencermati video yang dibuat di situ. Jadi saya menjawabnya juga masih terinspirasi dari video. Salah satu cara untuk dapat merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa itu atau murid itu membuat kondisi kelasnya nyaman. Dalam hal ini nyaman dilihat dari psikologi siswa dan tidak asal menghukum mereka. Artinya di situ ada kesepakatan kelas begitu. Itu yang saya pahami di video-video yang saya putar kemarin. Dan yang ketiga, untuk berpusat pada siswa itu artinya betul-betul memberikan fasilitas pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang dimiliki siswa. Jadi kelas itu memang dikonsep secara berdiferensiasi dan guru benar-benar merancang pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan belajar peserta didiknya. Jadi itu Pak Agung, Pak Ngapunten, tiga hal terkait dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nono. Oke. Ini Pak Nono dari IPA nggih. Nggih, saya dari IPA. Menjelaskan ini selalu dikaitkan dengan hal-hal IPA ini. Nggih. Yang namanya ideal itu harapan. Tapi kalau dilihat di struktur apa ya? Struktur molekul ya, Pak ya. Ya. Udara pun ya tidak ada gas yang ideal. Iya. Tapi kalau mendekati ideal itu bisa diupayakan. Oke. Kemudian terkait pertanyaan pertama, proses pengawasan dari segi kepala sekolah, yang pertama yang dilakukan adalah melihat atau memantau dulu perencanaan, mulai dari kesiapan dan dilihat dari rancangan modulnya dulu. Kemudian dalam proses pelaksanaan, kepala sekolah melakukan supervisi proses pembelajaran kelas. Kemudian prinsip yang harus dipertimbangkan dalam membuat rancangan, upayakan maksimal mungkin fasilitas pembelajaran yang mana itu bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berpusat kepada kebutuhan siswa. Matur nuwun Pak Nono. Untuk lanjutnya Pak Mulib, monggo Pak Mulib. Terima kasih Pak Agung, Bapak Ibu Guru semuanya. Saya coba menjawab berangkat dari pengalaman. Yang pertama, saya sangat sepakat dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul, Pak Suwar, dan Pak Nono. Ditambah satu lagi dari Pak Rejo yang akan datang nanti. Belum, Pak Mulib, belum. Bisa memprediksi ya. Tambah satu Pak Agung, tambah satu, dan barangkali satu ini nanti juga bisa menjawab ketiga pertanyaan nomor satu, dua, dan tiga. Apa itu? Nah ini, kita perlu membuka ruang diskusi, diskusi antar guru di dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran, termasuk juga dengan siswa. Dengan membuka ruang diskusi, pengawasan pembelajaran agar fokus pada proses pembelajaran dan pusat pada siswa, itu nanti pasti akan terwujud dengan melalui ruang diskusi tadi. Juga prinsip yang kolaboratif, artinya pembelajaran atau rancangan pembelajaran ini jangan dibuat sendiri, tapi perlu kolaboratif antar guru tadi atau antar guru dalam mata pelajaran berbeda dan juga siswa. Dan yang ketiga, bagaimana merancang pembelajaran yang ideal? Tentu saja ini juga bisa
dilakukan melalui ruang diskusi. Jadi tambahannya satu tadi Pak, yaitu membuka ruang diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulid. Jadi sepakat dengan yang disampaikan Bapak Ibu pengawas dan Pak Nono dan satu lagi Pak Rejo yang akan datang. Ada tambahan dari Pak Mulid yang bisa saya simpulkan di sini, adanya diskusi terbuka, fasilitas ruang untuk diskusi baik antar guru dalam satu mata pelajaran ataupun antar guru antar mata pelajaran terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi, ada prinsip kolaboratif, kemudian rancangan pembelajaran yang dibuat antar guru dan siswa, terus untuk merancang pembelajaran yang ideal, nah, tentunya perlunya ruang diskusi. Nah, jadi pengennya siswa itu seperti apa, guru memetakan juga karakteristik siswa itu di antar kelas seperti apa. Jadi win-win solution-nya, pembelajaran yang ideal itu bisa didapat ketika semua sudah mulai berbicara, mengutarakan apa sih yang menjadi keinginan dari siswa, apa yang menjadi keinginan dari guru, dan rambu-rambu dari pemerintah itu apa. Itu membuat semuanya menjadi lebih efektif. Nuwun Pak Mulid. Untuk selanjutnya, ini langsung saja sudah dikode oleh Pak Mulid, Pak Rejo. Monggo Pak Rejo. Oh iya, terima kasih Pak Agung. Barangkali saya hanya nambah saja sedikit terkait yang nomor satu Pak Agung. Untuk yang lain barangkali sepakat tadi disampaikan Pak Mulid, Pak Suwar, Bu Nurul. Ini suhu-suhu saya, guru-guru yang gurunya guru lah, apalagi Bu Nurul ini sudah luar biasa ini. Baik. Yang nomor satu Pak Agung, bagaimana cara proses pengawasan pembelajaran agar guru fokus pada proses pembelajaran dan berpusat pada siswa. Yang jelas ini adalah kita sudah bersama-sama meyakini dan kita akad kita menggunakan kurikulum Merdeka. Saya di SMP 3 Pak Agung, dengan pengalaman saya dulu sebagai guru, saya sekarang sebagai kepala sekolah, saya punya tugas dan kewajiban melakukan supervisi kepada guru-guru saya. Saya menggunakan pola yaitu apa yang disampaikan Pak Nono tadi, angka 3. Jadi ada pra, itu ada pelaksanaan dan juga ada pasca. Karena apa? Supervisi ini kelihatannya hal yang sepele Pak Agung. Bagi saya sebagai kepala sekolah, tapi penting, guru yang sudah punya masa kerja 20 tahun, 25 tahun, tapi kalau sudah informasi terkait mau disupervisi, ini juga apa ya, kadang ada hal yang sedikit menjadi panas dingin. Makanya saya menggunakan pra dulu, jadi satu hari atau dua hari sebelum beliau saya panggil, Bapak Ibu Panjenengan rencana jadwal supervisi ada giliran Panjenengan, kapan kira-kira Panjenengan, di kelas berapa, kemudian materinya apa Bapak Ibu, sambil kami melihat kelengkapan modul ajarnya. Kemudian model pembelajarannya yang Panjenengan gunakan nanti apa. Disitulah kami ada diskusi kesiapan dari guru-guru saya tersebut. Gitu. Kemudian di saat pelaksanaan kami juga turun ke lapangan mengamati bagaimana beliau mengajar. Apakah sesuai dengan yang disampaikan di saat pra tadi. Di situ ada pasca.
Setelah itu, maka kami juga ada pertemuan kembali di ruang kepala sekolah, bagaimana mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru kami tersebut. Gitu. Nah, kami Pak Agung di SMP 3 itu hari Jumat, praktis anak-anak 10:30 sudah pulang. Kami tidak mengadakan sholat Jumat di sekolah. Gitu. Nah, setelah sholat Jumat, karena Bapak Ibu masih memiliki waktu yang cukup, itu saya gunakan apa yang disampaikan Pak Murid tadi. Kami ada semacam diskusi kecil gitu. Jadi masing-masing mapel itu berkumpul. Nah, senyampang saya sebagai kepala sekolah ada temuan saat supervisi yang saya lakukan, disitulah tempat saya menyampaikan. Nah, tidak ada Pak Agung semua ini yang sempurna. Tadi dikatakan Pak Nono, ideal itu adalah mendekati saja. Nah, sempurna itu hanya milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mencoba untuk yang terbaik. Nah, mencoba dan selalu mencoba. Akhirnya di SMP 3 itu dalam pelaksanaan supervisi berjalan dengan baik. Tidak ada rasa takut, semuanya sudah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ada kekurangan sebagai manusia, tetap kita harus berupaya untuk perbaikan ke depan. Jadi tidak ada punishment, tidak ada bullying di sana. Saya coba, karena SMP 3 ini beda Pak Agung, kalau dengan SMP 2, guru-gurunya sudah high semua di sana. Anak buahnya Pak Mulib itu orang-orang yang kompeten. Nah, kami tidak bisa melakukan sama dengan Pak Mulib. Ya. Kepala sekolahnya pinter, gurunya pinter, sekolahnya luar biasa. Ya. Wah, salah nih. Jadi itu Pak Agung yang bisa saya laksanakan barangkali terkait. Mungkin yang lain. Terima kasih. Ada yang hoak gitu Pak, ada yang malah. Ya, siap, matur nuwun Pak Rejo. Kenyataannya guru yang pintar SMP 2 diambili Pak Rejo di SMP 3, Pak. Gurune Pak Rejo manut, gurune Pak Rejo. Nggih, matur nuwun Pak Rejo. Karena di wilayah Mojokerto di SMP itu sudah meyakini dan akad bahwa penerapan 100% pembelajaran di kurikulum Merdeka, jadi sebagai kepala sekolah salah satu tugas dan kewajiban itu melakukan supervisi. Tadi disampaikan Pak Mulib, Pak Rejo ini angka favoritnya angka 3. Saya baru paham ini karena angka 3 itu ternyata kegiatan di supervisi ada pelaksanaan, kemudian pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Itu sangat luar biasa persiapan yang dilakukan oleh Bapak Rejo ini. Pelaksanaan di diskusi juga di persiapan guru apa saja yang perlu disiapkan sebelum supervisi, medianya bagaimana, kemudian perangkatnya bagaimana, itu diperiksa dulu oleh Pak Rejo, kemudian ketika pelaksanaan sesuai atau tidak dengan apa yang disampaikan dalam kegiatan pra atau kesiapannya. Kemudian kegiatan pasca pelaksanaan itu ketika Pak Rejo menemukan temuan-temuan ketika supervisi, nah itu disampaikan di diskusi kecil sepulang sekolah untuk perbaikan guru. Gitu. Nuwun Pak Rejo, monggo untuk selanjutnya. Terima kasih.
Tes suara saya masuk Bapak Ibu? Masuk Pak. Okay. Masuk Pak. Masuk Pak. Coba kita dari sisi guru ya. Oke, dua guru Pak. Atau tiga. Guru BK Pak. Oke, okay, monggo guru BK. Sinten nih? Monggo Bumi. Pak Yang Pak muncul Pak. Pak Yang. Bu Lili. Monggo Bu Lili. Bumi. Monggo Bumi. Pak Nono wis hafal ya guru BK ini. Hafal saya. Tapi enggak kenal Bu Karisma Pak No. Oh iya Bu Karisma, monggo Bu Karisma. SMP 3. Ya, absen. Bu Karisma ini alumni SMP 2 Pak Jo. Iya, murid jenengan Pak Jo. Murid kita. Kita juga alumni SMP 2 loh Pak Juar. Wih, berarti keluarga besar SMP 2 di sini ya Pak. Iya. Bukan saya Pak Mulid. Aku pengawas SMP 2 ya. belum diajak rekreasi SMP 2 saya. Loh, Pak Rejo kadang ngomong Pak Rejo. Podo aku rung direkreasi nah ya. Aku sudah. Monggo Bapak Ibu guru BK. Ayo Bu Karisma. Bu Lili, Pak Yang, ayo monggo Pak Yang, Bu Lili. Bu Umi. Dewi. Monggo siapa dulu? Bu Abiba enggak kelihatan Bu Abiba. Dalam Mbak Nana. Ayo, monggo. Lo terasa guru, kepala sekolah sampun tikung. Kita guru juga. Bu Nining jarang, Bu Nining. Apa saya guru agama? Enggak, Bu Nining. Saya nggih. Guru BK. Semakin kesini semakin lengkap soalnya Pak Agung. Iya, sama lengkap sekali. Menambahkan saja sedikit dari saya, biasanya dari nomor 1, 2, dan 3 mungkin saya rangkum begitu nggih. Termasuk supervisi itu pra pembelajaran, kemudian supervisi pembelajaran sekaligus feedback ya ketika selesai supervisi PBM. Di samping itu yang kami tekankan adalah ketika proses pembelajaran itu berpusat pada siswa, itu biasanya kami ajak guru-guru untuk melihat kembali apakah pembelajaran atau rancangan pembelajaran itu ada unsur ambaknya. Ambak itu apa manfaatnya bagiku. Artinya, kami mengajak guru-guru untuk mendesain pembelajaran itu yang efektif dan berdampak ya, berdampak pada siswa, sehingga siswa nanti keluar dari pembelajaran itu sudah merasakan, oh saya tadi belajar ekspresi itu untuk ini. Oh, saya belajar tentang langit dan gerhana itu agar saya bisa begini. Jadi apa manfaatnya bagi itu yang kita tekankan. Ya, insya Allah itu mungkin tambahan sedikit dari saya, Pak Agung, Pak Ternun. Ya, Pak Ternun, Bu Nining. Oke. Untuk lanjutnya, monggo, satu lagi. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Saya, Pak Agung, tambah sedikit, ya. Habibah. Ye, lengkap. Sebenarnya sudah super lengkap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah dan juga Bapak guru. Yang tiga pertanyaan itu mungkin hanya saya juga menambah bahwa prinsip untuk fokus pada siswa atau berpusat pada siswa itu biasanya kita mempraktekkan satu yang disampaikan oleh Bu Nining tadi itu bahwa hikmah dari pembelajaran hari ini mesti kalau di kelas itu kita punya langkah awal dan akhir dari setiap guru. Di awal itu harus semua guru, baik guru itu guru umum atau guru ngaji atau guru madin, itu semua harus dimulai dengan Fatihah dan doa yang khusus dari kita. Dan juga diakhiri juga ada doa dan hikmah di pembelajaran itu apa. Yang kedua,
untuk memfokuskan itu pada siswa dan siswa biar merasa bahwa ini adalah miliknya gitu. Bahwa pembelajaran ini adalah intinya dia, subjeknya dia, objeknya dia gitu. Di awal kita mesti ada kesepakatan belajar. Mereka ketika kesepakatan belajar itu dari di masing-masing kelas itu berbeda-beda. Dan juga dilihat karakter siswanya, kondisinya, dan juga bagaimana gurunya. Ini berbagai macam dan saya temukan itu ketika supervisi. Semua meskipun kita memberikan anjuran untuk semua guru itu untuk mengadakan kesepakatan belajar, tapi bentuknya berbeda-beda antara guru yang satu dengan yang lain, supaya pembelajaran itu benar-benar menjadi sebuah ruang yang benar-benar untuk siswa. Manten, Pak. Terima kasih. Terkait proses pengawasan, kemudian prinsip yang harus dikembangkan dan merancang pembelajaran yang dibuat seideal mungkin dan perhatikan perbedaan yang ada pada siswa. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kegiatan kita itu ini ada pertama prinsip pembelajaran dilaksanakan mengacu pada hal berikut. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat capaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam yang pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Itu juga sudah dibahas di diskusi ini. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian proses dalam pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat. Jadi dengan melakukan diskusi ini, kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Ini pola diferensiasi mengajar dalam modul ajar, mendidik identifikasi kesiapan, minat dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik melakukan asesmen awal yang tadi bekerja sama dengan TK. Selanjutnya menyesuaikan lingkup materi yang akan dipelajari berdasar kesiapan, minat dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Kemudian baru merancang strategi bagaimana lingkup materi dipelajari oleh peserta didik. Ini tekniknya ada tiga alternatif dari asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Bisa dibagi menjadi dua kelompok atau lebih. Nah, menurut capaian pembelajaran dibedakan keduanya dijadikan. Diajarkan oleh guru yang sama atau adanya guru pendamping, biasanya satu kelas itu ada dua guru. Selain itu, satu pendidikan juga menyelenggarakan program pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang belum siap belajar sesuai dengan fase kelasnya, lebih ke pengayaan atau tambahan jam di luar jam pembelajaran. Kemudian alternatif yang kedua, berdasarkan asesmen awal yang dilakukan, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi dua kelompok atau lebih menurut capaian pembelajaran dan keduanya itu diajarkan oleh guru yang sama atau didampingi guru pendamping. Kemudian alternatif yang ketiga, dari asesmen di awal, di seluruh siswa di kelas sesuai dengan hasil asesmen tersebut, sebagian kecil
jadi yang belum siap. Nah, ada penambahan atau pendampingan di luar jam pembelajaran. Kadang tambahan ini berada di jam ke nol atau sebelum jam masuk atau setelah pembelajaran berakhir. Nah, ini semua bisa disesuaikan dengan waktu dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, nah, di sini hal yang harus diperhatikan ketika akan membuat modul ajar, jadi menyesuaikan lingkup, kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Jadi, untuk peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap belajar di suatu lingkup materi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Dibuat sesederhana mungkin untuk mempermudah siswa belajar. Nah, kemudian untuk siswa yang telah siap belajar, diberi kesempatan untuk mempelajari secara mandiri juga bisa, secara kelompok juga bisa, seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Kemudian untuk siswa yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi, diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan menantang. Ini sesuai dengan tingkat kemampuannya siswa. Kemudian ini ada demonstrasi kontekstual. Kita akan ada pertanyaan. Ini sebenarnya saya sudah mencoba bikin jam buatnya, tapi belum. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Silakan Bapak Ibu ketik. Silakan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak Ibu bisa memilih dengan klik angka, kemudian ya di kolom komentar. Yang pertama terkait bagaimana agar perhatian siswa senantiasa fokus dan mereka terus bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran. Kemudian bagaimana saya sebagai pendidik membantu setiap individu peserta didik memahami pembelajaran, peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran lagi, memperbaiki dan berpikir ulang tentang konsep atau materi pelajaran yang telah mereka pelajari. Bagaimana peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk melakukan evaluasi diri yang terjadi setelah mempelajari materi ini. Kemudian yang kelima, bagaimana saya akan menyesuaikan langkah atau memberi pelajaran berdasar kebutuhan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang keenam, bagaimana saya akan mengelola pengalaman belajar yang berupa peserta didik untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Silahkan dipilih. Langsung dibalas di kolom chat ya.
Siap. Baik, untuk yang pertama ada Pak Widodo. Pak Widodo, pertanyaan nomor 6. Monggo. Yeah. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu Guru, saya mendahului nggih ngapunten nggih, nuwun sewu. Lanjut Pak Wid. Monggo. Wis yang terdepan Bu itu. Nggih. Bagaimana saya akan mengelola pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Ini maksudnya pengalaman belajar biar anak-anak itu menjadi pelajar yang aktif dan mandiri, nggih Bapak, nggih. 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 Tentunya dimulai dari pengalaman saya sendiri dulu ketika sekolah, bagaimana menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Jadi guru itu digugulan ditiru nggih, walaupun pada dasarnya guru juga manusia biasa gitu, jadi banyak ada juga kesalahannya. Tapi pengalaman belajar saya waktu sekolah itu menjadikan pengalaman saya untuk anak-anak biar menjadi belajar yang aktif dan mandiri. Kebetulan saya pribadi ini ketika sekolah itu terjeda-jeda Bapak. Jadi lulus SMP itu saya nggak sekolah karena memang keterbatasan biaya ya. Jadi saya harus berjuang bagaimana caranya saya bisa sekolah SMA. Kemudian setelah SMA juga masih ada kendala lagi kayak gitu. Kemudian setelah lulus SMA saya tidak langsung kuliah. Jadi harus gimana caranya saya bisa ini gitu ya. Jadi pengalaman saya ini, saya mendorong untuk anak didik saya itu bisa belajar aktif dan mandiri. Pengalaman inilah yang saya tuangkan ke dalam anak-anak, bagaimana memanfaatkan situasinya saat ini biar menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Karena kebetulan anak-anak ketika dalam pembelajaran itu ada yang mengeluh, ada yang merasa kesulitan. Kalau mengeluh gampang ya, kita kasih motivasi. Kalau kesulitan, lah ini kita dampingi. Kita dampingi kesulitannya sisi mana. Ketika kesulitan itu ternyata ada pemahaman yang mungkin miskonsepsi, kita jelaskan perlahan. Dan kita datang satu-satu Bapak. Sehingga anak-anak itu merasa diperhatikan. Ketika anak-anak merasa diperhatikan, anak-anak itu menjadi aktif dan mandiri. Tentunya ada perhatian, ada penghargaan, ada punishment juga Bapak, ngapunten. Sehingga anak-anak menjadi aktif ketika belajar. Ada perhatian, penghargaan, punishment, sehingga anak-anak itu aktif dan mandiri. Ketika anak-anak ini apa di pengalaman saya Bapak, ketika 3 tercepat mengerjakan, biasanya anak-anak saya kasih ini tulisan aja. Itu ternyata anak-anak itu seneng tulisannya itu, kalau 3 tercepat tak kasih 100 legend. Kemudian setelah lebih dari 3, 10 anak saya kasih very good, tapi 100 tetap 100. Kemudian yang terakhir adalah good job. Anak-anak itu seneng ketika dapat legend ya. Terus Pak, kalau dapat legend terus buat apa Pak ini Pak? Bebas remedi. Iya tak Pak, bebas remedi. Ya kamu legendnya berapa gitu. Jadi ada perhatian. Ketika anak-anak diperhatikan itu seneng. Apalagi
Di sekolah kami itu satu kelasnya itu perempuan semuanya, laki-laki semuanya, Bapak. Jadi satu kelas itu memang homogen, ya, satu perempuan semuanya, laki-laki semuanya. Jadi ada perhatian gitu, senang. Ada kayak kalau sudah bisa menjawab, baik, misalkan 3 kali 5, 15, ada yang jawab langsung kasih apresiasi. Great, GOODGOP, good job, prok prok, itu suasananya itu jadi apa ya, getar kelas itu ya. Jadi senang ya. Pak Rejo jangan diketawain ya. GOOD, good job. Jadi saya terkenal Pak semangat Pak itu. Nggih, Pak good job gitu ya. Pak good job-nya jawab dulu. Kalau benar good job ya. Kalau enggak benar enggak good job gitu ya. Jadi seperti itu Bapak. Menurut saya ada perhatian, kata kuncinya adalah perhatian, penghargaan, punishment. Punishment itu bukan dihukum Bapak, tetapi pengurangan poin. Tapi tentunya ini sebelumnya ada kontrak belajar Bapak nggih. Tidak boleh kita moro-moro angger gitu nggih. Harus ada kontrak belajarnya. Kira-kira nanti selama 1 tahun didesain seperti apa ya enaknya ya. Ngapunten Bapak. Nonton Bapak Agung. Matur nuwun Pak Widodo. Jajan lagi Bapak, mboten nggih. Nggih, Pak. Yen yen lagi napa? Mboten nggih. Pengalaman itu luar biasa nggih. Di merasakan pengen sekolah, melanjutkan sekolah karena punya keterbatasan tapi masih tetap semangat. Ini yang jarang dimiliki oleh anak-anak sekarang itu. Seolah-olah anak-anak sekarang ketika ditemukan dengan persoalan pelajaran pun mereka lebih banyak mengeluh. Kemudian yang dilakukan Pak Widodo adanya pemberian perhatian, kemudian pemberian penghargaan, kemudian pemberian punishment. Nah, itu akan menjadikan siswa untuk lebih semangat dalam belajarnya. Matur nuwun Pak Widodo, kita lanjutkan. Kedua ada Bu Nurul ya. Bu Nurul, pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana ada perhatian peserta didik senantiasa fokus dan mereka terus bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran? Monggo Bu Nurul. Oke. Terima kasih Pak waktunya yang diberikan pada saya. Bagaimana agar perhatian peserta didik senantiasa fokus dan mereka terus bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran? Kalau jawab singkatnya ya pembelajarannya memang harus menyenangkan dan menarik. Kalau dirinci, bagaimanakah supaya pembelajaran itu menyenangkan dan menarik sehingga tetap fokus? Maka yang pertama harus ada kesepakatan tatasan kelas sehingga anak-anak punya keyakinan. Kemudian yang kedua, ice breaking harus dilakukan karena dengan ice breaking itu menata kembali yang semula otaknya berceceran karena diajak matematika, nah dikembalikan lagi untuk belajar. Belajar misalnya saya pelajarannya bukan Pancasila dibawa ke sana. Kemudian menggunakan media harus menggunakan media karena pembelajaran tidak menggunakan media tidak menarik sekali dan media pembelajaran itu melibatkan siswa. Nah, kalau sudah melibatkan siswa, anak-anak akan senang. Kemudian guru itu harus memfasilitasi siswa untuk kolaboratif, misalnya tempat duduknya. Jadi kalau menurut saya yang sering dilakukan guru melaksanakan tempat duduk dengan berjajar biasa itu apa ya? Menurut saya tegang, enggak enak. Kalau ingin melaksanakan belajar kolaboratif, duduknya itu sudah disetting duduk berkelompok yang bisa biasanya model L gitu untuk menghadap di papan semua, di depan semua. Sehingga per kelompok-kelompok, karena kalau SMP itu standarnya 32, maka kelompok maksimal itu 4.
anggotanya, sehingga ada 8. Itu harus difasilitasi seperti itu. Selanjutnya kalau harus ada LKPD-nya, maka semua anak harus menerima. Jangan sampai LKPD-nya itu kadang irit, satu. Nah, akhirnya anak kan enggak bisa belajar dengan maksimal. Paling minim ya 2 untuk 1 LKPD untuk 2 orang. Kemudian metodenya itu kalau diskusi buat ada saling ketergantungan. Kalau dia tidak melakukan, tidak menjawab tugas, maka yang lain tidak bisa mengerjakan. Jadi ada ketergantungan, bukan bekerja bersama, tapi memang bekerja bersama-sama. Jadi ada saling ketergantungan. Kemudian juga guru harus berperan sebagai fasilitator. Karena kalau gurunya main di panggung, siswanya menonton, nah itu muridnya pasti ngantuk. Dan tak lupa, ya sebenarnya di awal, pemahaman bermakna. Atau yang kalau dulu di kurikulum 2013, itu namanya motivasi. Untuk apa sih belajar hari ini? Kenapa kamu harus belajar hari ini? Apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Nah, kalau guru melakukan seperti itu, insya Allah pembelajarannya itu akan menarik, menyenangkan, dan anak-anak fokus terus di dalam pembelajaran. Mungkin itu sementara bisa ditambah dengan ada yang banyak itu yang nomor satu-satu. Terima kasih, Pak. Terkait bagaimana agar pembelajaran itu agar perhatian peserta didik bisa senantiasa fokus, kemudian senantiasa semangat panjang kegiatan pelajaran. Ini seperti kisi-kisi dari Bu Nurul ya, ada tips dan trik ini. Jadi harus menyenangkan dan menarik. Jadi untuk memperoleh hal yang menyenangkan dan menarik, yang pertama harus ada kesepakatan kelas di situ. Kemudian tentunya setiap pembelajaran memerlukan SPG untuk memecah kebutuhan, untuk refleksi atau regangan kepada siswa. Kemudian selain itu bisa menggunakan media yang mana media itu bisa melibatkan siswa untuk senantiasa aktif. Kemudian memfasilitasi siswa untuk kolaboratif. Misal dari penataan setting tempat duduk, itu bisa disetting secara berkelompok. Kemudian ada dari lembar kerjanya, kemudian metode yang digunakan dibuat saling ketergantungan antar siswa. Dan tidak lupa, yang kalah penting ini adalah motivasi supaya siswa itu bisa senantiasa semangat panjang kegiatan pembelajaran. Oke. Baik, matur nuwun Bu Nurul. Iya, Pak. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu ngapuntene, ini kita break dulu 10 menit untuk peregangan. Bapak Ibu bisa siap minum atau siap. Olahraga tenang biar tidak kaku. Esnya Pak. Kita ketemu lagi. Nggih. Ketemu lagi di 14.45 nggih, 10 menit aja nggih. 14.45 nggih, siap.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi biar lebih fokus dan seger. Alhamdulillah. Jadi setelah Bu Nurul ada Pak Suwar, nggih. Pak Suwar, pertanyaan nomor 5, monggo Pak Suwar. Tentunya Pak Surab belum respon ya. Atau Pak Nono dulu. Monggo Pak Nono. Pertanyaan nomor 2 ini untuk Pak Nono. Nomor 2. Nggih, siap Pak Agung. Terima kasih Pak Agung kembali mendapat kesempatan untuk berdiskusi di sini, dan semoga ini teman-teman sudah berkumpul ini. Kalau belum nanti Eman, oh ini sudah mulai banyak bergabung. Begini, Pak. Stay dari tadi Pak Nono. Pertanyaan kedua ini menarik Pak Agung bagi saya. Makanya saya pilih, bukan karena saya alumni SMP 2. Saya sebagai pendidik akan membantu setiap individu peserta didik memahami pembelajaran. Dan bagaimana caranya, kan begitu pertanyaannya. Tentu saya dan Bapak Ibu guru yang lain akan berbeda cara mensikapi ini. Tetapi kalau saya kerucutkan dalam satu pemahaman itu biasanya nggih scaffolding atau berbantuan yang disampaikan Pak Suwar tadi. Bahkan kalau secara spesifik saya pribadi pengalaman jadi guru dulu Pak Agung itu saya mudahkan mereka untuk memahami fakta dulu. Kenapa itu saya lakukan nanti saya ada penjelasannya. Tapi paling tidak begini Pak Agung, ketika mereka kita dampingi, macam-macam yang dilakukan. Ada yang bisa menggunakan peta konsep, ada yang menggunakan jembatan keledai, ada yang menggunakan mnemonik. Dan kebetulan saya dulu itu S2-nya tesisnya tentang mnemonik Pak Agung. Karena terinspirasi oleh satu buku yang buku itu dikarang oleh Robert J. Slavin. Pasti Bapak-Ibu sudah pernah membacanya semua, terutama di halaman 243 kalau nggak salah. Saya teringat betul kalimatnya begini, banyak hal yang dipelajari siswa atau peserta di sekolah itu adalah fakta, dan fakta-fakta ini akan menjadi gantungan konsep yang akan semakin rumit. Maka ketika guru memberikan kemudahan anak dalam memahami fakta, maka di skema otak anak itu akan mudah juga membentuk sebuah konsep. Nah, dari kalimatnya Kang Slavin ini saya terinspirasi untuk mencari buku-buku lain sehingga saya membantu anak-anak memudahkan dalam memahami materi yang saya berikan itu dengan cara salah satunya mnemonik atau kalau orang bilang itu jembatan keledai. Bisa pakai akrostik atau akronim apalah, banyak sekali di situ. Makanya saya sampaikan tadi bahwa pendekatan saya mungkin berbeda dengan pendekatan guru yang lain. Tapi paling tidak, kalau mau dikembalikan lagi, kenapa kok fakta itu dapat digunakan di awal? Karena begini, seringkali konsep pembelajaran dahulu itu kan, mohon maaf ini, mengunggulkan high order thinking skill, kadang menafikan keberadaan yang low order thinking skill. Dianggapnya bahwa kalau yang C1 itu rendah dan tidak perlu diperhatikan. Padahal menurut saya pribadi, dasar utama gantungan konsep tadi adalah fakta. Ketika fakta sudah dikuasai anak, maka akan mudah anak itu mengkombinasikan kemampuan dalam membuat konsep-konsep baru dalam skema otaknya.
Dan ini Pak Agung juga sempat saya analisis di rapor pendidikan saya. Jadi saya tahun 2022 itu punya rapor pendidikan yang saya tuh penasaran dengan kenapa sih kok nilai numerasi dan literasi di L3 lebih tinggi dibandingkan L2. L3 itu kalau nggak salah datanya adalah terkait dengan menerapkan di numerasi itu lebih tinggi, menalar lebih tinggi dibandingkan menerapkan. Sementara angkanya nggak jauh berbeda dengan mengetahui di A.2.5. Sementara yang menerapkan tadi L3 A.2.7. Pun terjadi juga pada literasi di A1.2.5 yang mengetahui dibanding dengan untuk mengetahui dan memahami teks. Artinya bahwa ternyata setelah mereka dimudahkan dalam memberikan gantungan fakta menjadi konsep tadi, mereka lebih mudah dan efektif, efisien untuk membebaskan pikirannya menuju ke berpikir tingkat tinggi. Itu kalimatnya Kang Slavin di situ, di buku itu. Maka menjadi senang saya ketika jawaban saya beberapa tahun yang lalu itu, oh ternyata ini jawabannya, bahwa meskipun banyak yang seakan-akan ngapunten meremehkan C1, justru C1 inilah landasan awal anak untuk lebih mudah menanamkan konsep-konsep baru yang terskemata dalam otaknya. Maka kembali ke pertanyaan tadi Pak Agung, bagaimana saya membantu anak didik saya waktu itu, pengalaman pribadi saya menggunakan mnemonik, peta konsep, dan beberapa yang dapat mengelaborasi skemata anak menjadi paham terkait dengan materi pembelajaran. Tentu pendekatan saya ini akan berbeda dengan guru-guru yang lain. Tapi paling tidak saya lagi-lagi mengingatkan bahwa mengapa C1 penting? Karena itu adalah dasar dari fakta yang harus dikuasai anak agar kemudian tidak rumit dalam mempelajari konsep. Dan terbukti pula pada posisi kurikulum Merdeka ini, Anderson taksonominya meskipun dipakai tapi lebih cenderung sekarang menggunakan 6 faset miliknya Twikin dan McTeague kalau nggak salah ya, 6 faset itu. Yang kalau pada posisi nomor 2 punyanya Twikin tentang interpretation ya, itu justru memahami itu maknanya lebih tinggi dibandingkan memahami yang kategorinya pada Anderson itu C1 begitu. Nah itu semakin saya merasa ada penjelasan lebih jauh bahwa oh ternyata semua itu juga dipengaruhi oleh kurikulum yang digunakan dalam sekolah. Mungkin demikian Pak Agung, pangapunten kalau agak belibet penjelasannya, tapi kalau mau diskusi lebih lanjut saya siap. Terima kasih. Siap, matur nuwun Pak Nono terkait jawaban dari pertanyaan nomor 2. Jadi sebagai pendidik membantu setiap individu memahami pembelajaran, tentunya setiap guru itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Kalau dari segi Pak Nono lebih menamakan pada mnemonik, peta konsep di fakta yang ditampilkan lebih dahulu, baru dengan adanya fakta itu peta konsep itu konsep-konsep itu akan terbentuk. Jadi kenapa ada C1, C2 sampai C6 di bukan hanya C4 sampai C6 yang penting, tapi untuk mencapai C4 dan sampai C6 itu memerlukan C1, C2, dan C3 terlebih dahulu untuk mencapai C4, C5, dan C6. Jadi, kalau biasanya yang tren beberapa tahun terakhir itu adalah HOTS, sekarang mulai diimbangkan antara HOTS dengan LOTS. Di LOTS itu tidak bisa dipungkiri, LOTS itu juga penting, bukan hanya HOTS-nya. Matur nuwun Pak Nono, untuk selanjutnya
Kita beralih ke pertanyaan ini nomor 5. Pak Suar, monggo Pak Suar, nomor 5 ini nggih. Masih belum respon. Ya, halo. Nggih, monggo Pak Suar. Pak Nono tadi nomor 2, Pak. Nggih, Pak Suar nomor 5, Pak. Oh, lompat. Oke. Dilompati apa nomor 3 dulu? Enggak apa-apa kalau dilompati. Nomor 3. Pak Suar memilih nomor 5, nggih. Bu Ida itu nomor 3, Bu Umi itu nomor 4. Barangkali diurutkan. Atau saya jawab enggak apa-apa? Nggih, monggo, monggo. Ya, nggih. Bagaimana saya akan menyesuaikan langkah dan atau materi pelajaran berdasarkan keunikan dan kebutuhan masing-masing peserta didik? Satu hal prinsip yang harus dilakukan guru yang kemungkinan tidak dibahas di buku. Yang harus dilakukan guru adalah menerima apa adanya segala macam keunikan siswa di kelasnya. Yang pertama, prinsip dasar. Itu saya dapatkan karena saya sebagai pembina SMP 8, di mana SMP 8 itu sekolah inklusi, Pak. Di dalam kelas itu ada 2 atau 3 anak yang berkebutuhan khusus. Guru-guru yang gagal mengajar di kelas itu adalah guru-guru yang tidak mau menerima siswa apa adanya. Jadi prinsip dasar adalah guru menerima siswa apa adanya. Itu nomor 1. Nomor 2, sekarang lagi rame-ramenya pembelajaran berdiferensiasi sebagai penciri dari kurikulum Merdeka. Satu hal prinsip yang tidak boleh dilanggar adalah pembelajaran berdiferensiasi tidak boleh menciptakan diskriminasi. Kita ulangi lagi, pembelajaran berdiferensiasi tidak boleh menciptakan diskriminasi. Jadi nomor 5 itu sebetulnya kan kalau dijawab secara teori, bagaimana langkah-langkahnya menghadapi anak yang unik? Langkah itu kan menyangkut proses pembelajaran. Maka itu ditembak lewat diferensiasi proses. Sumbernya pada tes profil belajar siswa. Jadi tes diagnostis yang jenis tes profil belajar itu menghasilkan diferensiasi proses. Kemudian menyesuaikan dengan materi. Materi itu diawali dari tes diagnostik kesiapan belajar. Dari kesiapan belajar itu diketahui siswa tingkatannya ada A, B, C, sehingga menghasilkan diferensiasi konten. Nah, dengan diferensiasi proses konten itu, sehingga masing-masing anak yang unik, yang punya kebutuhan yang berbeda-beda, itu bisa dilayani. Terakhir, tagihan yang diberikan kepada anak itu disesuaikan dengan keunikan anak. Anak yang hobinya menggambar, mungkin tagihannya bisa berupa infografis, berupa gambar. Anak yang hobi menulis bisa ditagih lewat teks deskripsi, dan macam-macam lah. Yang penting sesuai dengan bakat, minat, passionnya anak-anak itu. Jadi langkahnya adalah di tes diagnosis awal, kemudian di refleksi, di analisis, menghasilkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan tagihan-tagihan atau produk disesuaikan dengan keunikan dan kebutuhan pribadi masing-masing siswa. Tapi sekali lagi itu semua harus dilandasi dua hal tadi, saya ulangi lagi, yaitu yang pertama apa? Guru harus menerima segala macam siswa dengan berbagai keunikannya.
Kemudian yang kedua, prinsip bahwa diferensiasi tidak menciptakan diskriminasi. Sebab Pak Agung, rame-ramenya diferensiasi, begitu guru melakukan tes, dibedakan menjadi tiga kelompok, ini kelompok A anak sing goblok-goblok, kelompok B anak sing sedeng-sedeng, kelompok C anak yang pinter-pinter. Anak yang dikelompokkan di goblok-goblok itu Pak, itu sudah dicap batuknya ini sebelum mereka melakukan pembelajaran. Itu saya tidak setuju. Jadi yang mestinya ya pembelajaran dalam satu kelompok itu ya ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Tetapi sajian di kelompok itu sudah ada ini untuk anak yang lambat, anak sedang, sehingga nanti tetap terjadi kolaborasi. Kita mau menciptakan pembelajaran yang menciptakan karakter gotong royong. Tetapi tidak diciptakan pembelajaran yang berkelompok. Tidak ada kolaborasi. Anak dipisah dalam kategori lambat. Nah, itu kan tujuannya baik, tetapi dilaksanakan dengan melanggar ciptaan Tuhan itu, Pak. Itu. Jadi itu Pak Agung, mungkin agak belarah ini penjelasannya, tapi ini berdasarkan apa ya? Realita. Penuk-penuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terang Pak Nono itu Pak Agung dulu, ngetagi anak-anak sini, bodoh-bodoh. Pak Nono. Pak Suwar apa Pak Nono? Pak Nono itu guru pelawak Pak di SMP 2. Matur nuwun Pak Suwar. Jadi ada dua hal yang bisa saya tangkap di sini. Yang pertama, kita itu sebagai pendidik harus punya prinsip bahwa sebagai pendidik itu harus menerima segala hal yang ada termasuk keunikan siswa. Kemudian diferensiasi sebagai penciri dari KM itu tidak boleh menciptakan diskriminasi. Dari pengalaman Pak Suwar di SMP 8 di sekolah itu, sekolah inklusi, ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus ya. Jadi, untuk bagaimana yang dilakukan langkahnya ya. Di pertama ada tes diagnostik awal, kemudian ada refleksi, analisis, kemudian outputnya nanti ada tagihan produk sesuai dengan keunikan siswa. Ini yang bisa saya gambarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwar. Oke. Matur nuwun Pak Suwar, ini yang sudah terjawab. Satu, lima, dua, terus tiga, empat, dan enam. Yang belum ya. Pak Agung sedikit boleh Pak Agung, biar enggak penasaran saya. Enggak boleh Pak Agung, habis waktunya. Sedikit aja, satu menit aja. Bapak seru, monggo-monggo seru. Kalau boleh, kalau enggak apa-apa. Satu menit mawon. Ribon-ribon Pak Nono. Oke, yang menarik dari Pak Suwar tadi loh Pak Agung, memang benar adanya. Dari awal-awal diferensiasi itu kan posisinya itu seakan ada justifikasi, ada tiga kategori itu. Anak yang tidak mampu, disebut tanda kutip bodoh tadi ya. Itulah kenapa Pak Agung cenderung kalau proses asesmen awal itu jangan diberikan, dibantu koreksinya ke siswa, karena mereka akan tahu nilainya berapa begitu. Kemudian pelibatan siswa diminimalkan dengan yaitu alasan kami SMP 5 waktu itu menggunakan aplikasi tersebut, sehingga mereka nggak tahu mereka posisinya di mana. Dan memang disepakati bersama bahwa menjadikan mereka berbeda itu, berdiferensiasi itu bukan untuk dikategorikan sebagai yang terbaik, sedang atau yang terburuk itu bukan. Tapi memang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kapasitas kompetensi yang dimiliki.
Karena memang materi yang berbeda itu menciptakan kelompok berbeda pula. Anak yang ada pada kategori materi tentang makhluk hidup itu berbeda dengan kelompok yang lainnya tentang listrik atau apa begitu. Karena passion mereka juga berbeda-beda. Itu aja Pak Agung, terima kasih. Biar apa, enggak penasaran, matur suwun. Menit sampai dihitung Pak Rejo. Monggo selanjutnya ini ada nomor 6 dulu nggih Pak Rejo, setelah itu nomor 3 Bu Ida dan nomor 4 Bu Uming. Terima kasih Pak Agung waktu yang diberikan untuk diskusi bersama-sama. Saya mencoba yang nomor 6 ya Pak Agung. Bagaimana saya akan mengelola pengalaman belajar yang mendorong peserta tadi untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Nah, tadi Pak Wit. Iya Pak Agung tadi sudah menjawab. Apa Pak? Maaf Pak Wit. Ya, saya menambah saja ya Pak Wit ya, barangkali sama-sama. Background-nya di mana-mana. Pengalaman saya dulu Pak Agung, Pak Wit, bagaimana saya mendorong peserta didik agar belajar apa lebih aktif dan mandiri. Di matematika itu banyak materi yang apa sebenarnya perlu anak-anak itu diberikan hal yang nyata atau yang real. Katakanlah seperti menghitung keliling lingkaran. Kita coba anak-anak itu kita ajak keluar kelas. Bagaimana mengukur keliling lingkaran. Misalkan kalau di SMP 3 ini guru-guru saya coba untuk Bapak Ibu manfaatkan tanaman yang ada. Ada pohon-pohon yang besar, di sana ada tempat-tempat sampah yang cukup baik itu. Itu kan berupa lingkaran, barangkali anak-anak diajak membawa alat ukur, mengukur lingkaran di sana. Kalau lingkarannya sekian, diameternya berapa, berkelompok, diajak untuk real keluar kelas gitu. Jadi tidak berputar di dalam kelas gitu. Kemudian kalau saya dulu misalkan mengukur luas sungai misalkan. Nah, kita ajak anak-anak, kita ajak ke Kali Berantas misalkan, di pinggir Kali Berantas menggunakan bangun ruang gitu. Nah, kesebangunan maksud saya, kesebangunan. Nah, bagaimana mengukur tinggi menara yang ada di alun-alun itu menggunakan sudut elevasi gitu. Tapi biasanya itu di pertemuan ketiga atau kedua. Untuk materi awal biasanya kita tetap di dalam kelas. Pemahaman konsepnya anak-anak sudah mateng, kita bentuk kelompok, alat-alat yang rencana kita gunakan itu apa saja, anak-anak sudah membawa, kemudian kita siapkan LK-nya. Hal seperti itu menarik bagi anak-anak, dan anak-anak akan lebih mandiri dan aktif. Barangkali itu Pak Agung pengalaman yang saya pernah lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun Pak Rejo. Jadi untuk menjadikan siswa itu aktif dan mandiri, maka diperlukan suatu pendekatan atau model yang real, mengajak siswa itu keluar kelas, bahkan mengukur keliling lingkaran, dibawa ke lapangan, mengukur keliling lingkaran lapangan, menggunakan alat ukur yang ada, tapi sebelumnya dilakukan pemahaman konsep di pertemuan pertama, kedua, dan baru pertemuan ketiga melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan kerja. Ada LKPD, kemudian ke praktek di situ. Matur nuwun Pak Rejo. Untuk selanjutnya ada Bu Ida, nomor 3, dan nomor 4, Bu Umi. Ngapunten Pak Wit. Iya, Bapak. Sudah saya tandai tadi pada saya Pak ya. Saya tadi milih pertanyaan yang ketiga, bagaimana mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi, mempelajari lagi, memperbaiki dan berpikir ulang tentang konsep atau materi pelajaran yang telah mereka pelajari.
Hal paling utama yang saya garis bawahi Bapak, ada agar siswa bisa dan mau melakukan itu adalah dengan pertama-tama menanamkan pada siswa bahwa apa yang sudah mereka pelajari itu merupakan sesuatu yang bernilai, bermakna, dan bermanfaat, serta bisa diterapkan dalam kehidupan mereka, di realita kehidupan mereka. Jika itu sudah tertanam di dalam otak mereka, dan karena mereka menganggap itu penting, maka secara otomatis mereka pasti ingin menggali lebih jauh lagi, ingin tahu lebih dalam lagi, melakukan refleksi, dan seterusnya. Dan kalau kita tarik mundur lagi, maka agar kita bisa mencapai target tersebut, maka saat pembelajaran, kembali lagi seperti jawaban di nomor-nomor yang lain itu tadi, bahwa kita harus bisa meramu dan menciptakan proses pembelajaran yang menarik, efektif, membuat mereka sangat antusias, maka insya Allah kita bisa mencapai target sehingga anak-anak bisa melakukan refleksi dan benar-benar meresapi dan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari. Demikian pendapat saya. Maaf dan kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Jadi untuk mendorong peserta didik melakukan refleksi, belajar lagi, memperbaiki dan pikir ulang tentang konsep dan materi yang telah mereka pelajari dengan menyampaikan dan menanamkan kepada siswa bahwa apa yang dipelajari itu nanti ke depannya akan bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan siswa. Jadi siswa akan merasa bahwa yang dipelajari itu penting. Nah, kalau merasa yang dipelajari itu penting, maka siswa itu akan berpikir ulang tentang konsep bagaimana mempelajari ini secara betul-betul, bukan hanya mengetahui saja, tapi lebih mendalami apa yang akan dipelajari. Oke. Matur nuwun Bu Ida, untuk selanjutnya nomor 4, monggo. Nggih, Pak Agung, matur nuwun. Saya mencoba untuk ini nggih, memberikan pendapat atau menjawab dari soal nomor 4. Bagaimana peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mereka dan melakukan evaluasi diri yang berarti setelah mempelajari materi. Jadi ini lebih untuk mengukur ya, mengukur pemahaman sejauh mana sih ketika kita mengajar itu materi kita ini sudah tersampaikan berapa persen siswa yang sudah paham, setengah paham, atau yang belum paham. Jadi saya berpikirnya kita bisa memberikan mereka assessment gitu Pak. Jadi assessment itu yang saya pahami itu ada tiga gitu yang bisa kita lakukan, yaitu assessment as learning, gimana guru lebih banyak aktif nggih. Mungkin bisa dengan memberikan mereka stimulus gitu ya, pemantik bagaimana mereka bisa ketahuan kira-kira anak-anak ini sebenarnya paham enggak dengan apa yang sudah dipelajari selama sekian jam bersama kita. Mungkin yang pernah saya lakukan itu biasanya saya di pakai anak-anak biasanya kalau sudah selesai mereka saya minta untuk membikin apa namanya semacam catatan gitu ya, tapi catatan ini nanti dipresentasikan. Nah itu sesuai dengan yang tadi disampaikan, saya lupa siapa yang menyampaikan karena banyak gitu ya, dari Bapak Ibu tadi itu saya lebih sepakat dengan memisahkan atau diferensiasi anak-anak itu lebih ke gaya belajar. Jadi saya biasanya anak-anak yang visual itu saya minta untuk mereka membuat apa catatan atau mungkin rangkuman atau apa hal-hal yang mereka paham itu apa saja itu dalam bentuk tertulis. Begitu bisa mind mapping atau mungkin dengan jamboard dan sebagainya. Begitu. Terus sedangkan anak-anak yang auditori itu cenderung saya berikan mereka untuk menceritakan kembali apa yang barusan mereka dapatkan. Begitu, entah dengan temannya atau mungkin langsung presentasi di depan dan sebagainya. Sedangkan untuk anak-anak yang kelompok ini nggih, apa namanya? Lebih banyak gerak itu ya, kinestetik ini memang lebih tantangannya di sana karena rata-rata pengalaman saya pribadi nggih, itu jauh lebih mudah
ngajari anak yang visual dan auditory. Dan lebih menantang ketika kita ketemu dengan anak yang dominannya itu kinestetik. Nah, ini biasanya kita berikan mereka entah pertanyaan atau mungkin apa pemati itu dalam bentuk mereka harus bergerak dulu mengambil atau mungkin kemudian memasangkan dan sebagainya begitu. Itu dari sana kita akan tahu tentang pemahaman mereka. Kemudian untuk bagaimana mereka supaya bisa melakukan evaluasi diri. Nah, dari biasanya setelah presentasi gitu ya, mereka mungkin melakukan atau ada karya atau produk apa yang mereka lakukan yang menunjukkan tentang pemahaman mereka. Kemudian mereka kita kasih, biasanya saya sukanya tuh pakai apa ya Pak, kayak kertas warna-warni itu ya, saya lupa namanya. Itu kemudian saya suruh nulis mereka, memberikan poin terhadap diri mereka sendiri, terhadap hasilnya mereka sendiri. Misalnya seperti Pak Wi tadi good gitu ya. Nah, itu kadang-kadang macam-macam tapi versinya anak-anak. Terus kemudian dari situ kemudian kita juga berikan peluang untuk teman-temannya memberikan masukan atau mungkin penilaian antar teman. Nah, itu yang biasanya membuat mereka excited ketika temannya itu menghargai apa yang dia dapat. Misalnya dia memberikan nilai untuk dirinya pemahaman dia 60%, tapi ketika temannya, kamu lo sudah paham, kamu sudah 80% atau 100%, itu mereka, masa sih? Nah, itu membuat mereka tuh jauh lebih pede. Itu yang saya pahami, selain tahu bahwa pemahaman mereka sudah bagus. Begitu. Terus kemudian yang intinya, yang lainnya yang bisa dilakukan adalah kalau untuk menunjukkan pemahaman mungkin ya sehari-hari yang sudah biasa kita lakukan itu ada UH ya, UH atau apa SAP gitu ya. Tapi kalau di mapel saya kebetulan BK itu tidak ada. Makanya ketika anak-anak tanya kalau biasanya waktu ujian ada ujian gini nih, sudah ada ujian ini ya. Nah, saya sampaikan kalau kalian di BK itu tidak perlu mengerjakan soal, tapi kalian yang memberikan soal pada guru BK-nya untuk diselesaikan begitu. Oke, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan, Pak Agung. Matur nuwun. Ini luar biasa. Ini kiranya cukup menampung terjawab semua. Ini Bapak Ibu, karena waktunya sudah lebih, saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Ini ada tugas individu, sudah saya share ke grup ya untuk tugasnya. Kemudian itu cara pengisian sudah saya kirimkan juga. Untuk PPT hari ini akan saya bagikan ke link grup. Kemudian untuk lembar kerja aksi nyata itu oke. Bapak Ibu diminta untuk membuat rencana ide perancangan perencanaan pembelajaran melalui modifikasi modul ajar yang nanti akan dilakukan di sekolah penggerak. Jadi ini bentuknya, ada rencananya apa saja yang dipelajari, siapa saja yang akan diajak, kemudian apa saja yang akan dibahas dan kapan waktu pelaksanaan. Jadi bisa menguraikan juga hambatan dan kesulitan dalam memodifikasi, kemudian solusi yang akan dijadikan alternatif. Mungkin hari ini cukup sampai di sini nggih Bapak Ibu, atau kita telepon ini enaknya. Iya, Pak Agung. Nggih, Pak, cukup. Nggih. Saya tutup dulu. Oke. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sebelum ditutup screenshot dulu nggih. Izin untuk screenshot saya mulai di hari ke-11 ini. 1, 2, 3. Hasilnya ntar saya kirim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita akhiri. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sampai ketemu hari
Kamis nih. Selamat liburan. Ada refreshingnya juga Bapak Ibu. Kangen Pak Rejo ini besok libur. Aduh, gak terasa Pak Agung kalau besok liburnya, gak tahu ya. Besok undangan SMP 5, jangan lupa pengesahan Pak Cok, makanya libur. Iya Pak Nono, siap. Diundang Pak Nono, tetap ketemu. Baik, Bapak Ibu, monggo undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Nono. Dan kegiatan ini menurut saya sudah baik, akan tapi kita